wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan lihat prosesi budaya Sasak yang dinamakan dengan budaya Nyiwa ya. Nyiwa ini berasal dari kata siwa, yaitu dalam bahasa Indonesia itu artinya sembilan. Nah, jadi sembilan itu, Nyiwa ini adalah hari kesembilan. Kalau misalnya ada masyarakat Islam Sasak kemudian dia meninggal, nah jadi ini adalah merupakan salah satu prosesi tersebut, proses acara kesembilan tersebut, acara Nyiwa yang dikemas dalam salah satu acara Begawi. Nah, jadi ini namanya Begawi. Kita sedang persiapan Begawi. Persiapan Begawi Nyiwa ya. Acara Begawi Nyiwa yang ini dilakukan pada pagi hari, pada hari ke-8 mulainya. Nah, ini yang bekerja itu semuanya laki-laki, dari ngurus bumbu-bumbunya, lepas bawang, kemudian kecoh bawang, itu semuanya laki-laki yang mengupas. Nah, jadi ya kepala satnya ini yang pakai songkok hitam. Nah, ini kita juga punya asisten banyak ya. Ini satu, ini asisten set satu, dia yang mengontrol nanti jumlah bawang yang dipakai, kemudian jumlah cabai segala macam, bahan-bahannya itu yang dia urus ya. Nah, jadi teman-teman itu ini dilakukan pada pagi hari di hari ke-8 sampai hari ke-9 secara pegawai ini. Sekali lagi, bahwa kalau yang bagian memasak itu adalah mereka yang laki-laki saja, masyarakat yang laki-laki saja. Dari meresapannya, kemudian tadi pagi mengupas kelapanya, itu dilakukan oleh laki-laki. Kemudian yang masak nasi dan juga berasnya sudah siap. Berasnya sudah siap, tinggal dimasak. Jadi yang dipakai buat sayurnya nanti itu ada ini sayur ares namanya. Sayur ares namanya ini ya. Sayur ares ini dia dipotong, dia di bahan-bahannya itu dari batang pisang yang masih muda, jadi dalam-dalamnya itu dipakai, jadi diiris-iris kecil-kecil, kemudian diremes-remes biar dia jadi lembut. Misalnya kalau dimasak langsung itu dia nanti dia keras ya, sehingga harus di remes-remes di dalam air ya, dicampur dengan garam. Ini juga nafkah yang akan dimasak ya. Nafkah yang akan dimasak, nafkah yang masih muda, dikupas-kupas, kemudian dibikin-bikin seperti ini, nanti itu dimasak. Nah, bumbunya ya satu yang tadi itu yang masih dipersiapkan oleh ini masyarakat yang laki semua ini. Lebih banyak yang masih muda, karena masih senang meres, makanya mereka senang ngamuk namanya. Makanya mereka senang sekali kalau ya bagian meres-meres santan ini ya. Nah, itu dia. Nah,
ini prosesnya nih, ini prosesnya. Ini prosesnya. Oke, kalau yang ini teman-teman adalah mereka lagi persiapkan untuk sayur cengkeh. Ini cengkeh ini di cengkeh ini dikerjakan, dipersiapkan oleh mereka yang perempuan-perempuan, bini-bini. Jadi bahan-bahannya ini ya dari sayur-sayur ini, namanya cengkeh ini ya. Nah, cengkeh ini dari terong, ada terong gandor, ada terong lantan, ada cabai yang masih muda, ada hijau, ada tomat, nah ini ada aku karena ini anu lomak, ini namanya lomak ya, ini yang dipakai jadi bahan untuk membuat cengkeh. Nah, ini kalau di sana itu langsung ya, itu bahan-bahan buat langsung. Ini buat sarapannya, sarapan yang lagi ya kerja-kerja sekarang. Jadi dipersiapkan buat sarapannya sekarang. Jadi semuanya mereka ini menyiapkan, kalau yang perempuan menyiapkan untuk ya untuk sarapan kita, sarapan yang kerja di pagi hari itu. Baik teman-teman, cengkeh ini namanya cengkeh ya. Cengkeh ini sejarahnya itu adalah dulu pada salah seorang istri dari masyarakat Lombok ini, dia dulu masak sayur buat suaminya, tapi suaminya tidak suka sayur itu, kemudian disuruh buat sayur lagi. Nah, ketika dia buat sayur lagi, dia ngambek, sehingga apapun yang dilihat jadi bahan untuk dimasak itu dimasukkan saja semuanya di situ. Dia di situ kayak tomat segala macam itu masuk semua di situ. Nah, masuk semua di situ. Apa dia lihat-lihat ya, apa saja yang ada di situ, di dapurnya itu yang dimasukkan di situ, yang dimasukkan. Ternyata enak dia. Ya, itu kisahnya. Ini banyak sekali ternyata. Oke teman-teman, itu sekilas tentang pegawai masyarakat Lombok. Jadi ini dia, ini lagi persiapan semua. Jadi nanti sore setelah zuhur sekitar jam 2-3 sampai malam, itu nanti tamu-tamu undangan yang akan ke sini itu nanti akan dijamu paket yang dipersiapkan pada pagi hari ini. Itu dia akan dipersiapkan oleh mereka, tamu-tamu undangan, mereka yang mau betangku namanya, itu yang perempuan maupun yang laki-laki nanti datang. Kalau malam itu ada acara sikiran ya, dan dilakukan. Baik teman-teman, itu saja persiapan yang di sini. Nanti kita cek lagi yang lain. Sayur ini namanya sayur cengkeh, jadi salah satu masakan tradisional Lombok yang di situ dicampur-campur sayurnya banyak sekali. Isi laut ada, kemudian isi dari sawah juga ada, ya, jadi semuanya masuk di situ. Sayur labu, pokoknya banyak sekali masuk sih, terong, tomat, kacang panjang, biji kacang, segala macam, pokoknya masuk semua di sini. Ini namanya cengkeh. Tadi saya sudah tunjukkan di shoot awalnya, itu dia. Ini dia sayurnya, sayur lungu-lungu, langsung namanya buat tadi kemayang.
makan jamaah. Oh, meskipun tak pakai kaki. Ini itu kan keras. Ini kan dan semuanya. Oke. Jadi teman-teman ini bumbu-bumbunya itu ditumbuk seperti ini, pakai gendang namanya, jadi tidak pakai blender ya, di semua bawang putihnya juga ditumbuk, bawang merahnya ditumbuk, kemudian cabai juga nanti akan ditumbuk. Ini nanti dicampur pakai langsung dikasih garam, kemudian terasi lombok juga masuk di dalam. Itu pepaya yang masih muda sudah dipakai buat sayur. Ya teman-teman, ini sapi yang akan dipotong buat dijamu, untuk menjamu para tamu yang akan hadir nanti sore sampai nanti malam. Mereka semua pada kumpul di sini, ya. Memang pada hari ini dia sedang melakukan libur sekolah. Ini dia. Ya. Oke, thank you. Itu tadi video bagaimana proses budaya, prosesi budaya nyiwa yang dilakukan oleh masyarakat Lombok pada saat hari ke-9 orang meninggal di sini. Baik teman-teman, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe channel saya ya, Mandalika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.